CNN Indonesia Breaking News. Ya, ini ada pernyataan dari penumpang Batik Air di sana. Ya, kami silakan. Kami persilakan dengan laporannya. Baik-baik saja. Jadi hari saya itu sudah cocok aja. Jadi hampir semua penumpang itu nggak ada yang yang ada hanya shock aja. Nah justru dalam keadaan shock itu kan perlu mereka didampingi. Saya udah 1,5 jam di sini nggak diizinin masuk. Pak, Bapak harus datang ke sini untuk menjemput adik Bapak? Pertama mau jemput istri saya. Dalam perjalanan tadi saya telepon dia kecelakaan di pesawat Batik tadi jam 8 kurang lebih dia telepon saya. Pertama dia kali telepon. Sudah berapa lama Pak menunggu tadi izin masuk? Sudah hampir 2 jam. Gak apa-apa sih. Pak, apa keinginan Bapak terhadap badan? Ya ginilah, jangan ditutup-tutupi. Kalau ada misalnya gini. Kalau misalnya ada pesawat yang dialihkan, diumumkan, jangan didiamkan gitu loh.